Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahmakumullah. InsyaAllah kita meneruskan pembahasan dalam kitab Akhlakun Nabi wa Adabuhu, yang mana kita masih membahas tentang hadis di mana ada seseorang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian orang ini bertanya, "Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, ma kana khalaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah keadaannya dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka saat itu Aisyah mengatakan bahwa sesungguhnya khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Maka Aisyah pun kemudian mengatakan, "Apakah kalian tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung mereka orang-orang yang beriman, yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un." Yaitu yang pertama, mereka yang dalam sholatnya itu adalah khusyuk. Dan kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas ini, ya, bagaimana pentingnya kita khusyuk dalam sholat, dan termasuk bagaimana tata cara supaya kita kemudian menjadi orang-orang yang bisa khusyuk dalam sholat kita. Itu pertemuan terakhir yang telah kita bahas. Kemudian dalam ayat ini juga Aisyah membaca, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun." Yaitu mereka orang-orang yang terhadap lahwi. Ya, lahwi itu adalah sendah gurau. Ya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lebih dari sebatas la'ibun, permainan atau sekedar sendah gurau saja. Maka orang-orang yang beruntung, mereka orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka tadi walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, jauh mereka dari perkara yang sia-sia. Jadi mereka berusaha untuk mengisi waktunya yang terbatas, yang mana memang hidup kita ini tidak cukup lama, gitu ya. 60-70 tahun itu umur umatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya jangan sampai usia yang cuma 60-70 tahun, ya, bahkan kalau kita hitung dengan tidur kita, misalnya kita tidur, ya, berapa? 8 jam, ada yang 6 jam, berarti 1/4 atau mungkin 1/3 paling tidak dari hidup kita itu sudah habis hanya untuk sekedar tidur saja. Maka jangan sampai kemudian kita, ya, menganggap, ya, urusan sia-sia, kan tidak apa-apa, ini kan cuma hiburan saja misalnya. Ya, akhirnya kita, ya, melewatkan waktu-waktu tadi yang Allah banyak sekali dalam Al-Quran mengingatkan kita dengan peringatan waktu. Allah bersumpah dengan masalah waktu, wal asr, demi masa, sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian. Kemudian wal fajar, demi waktu fajar, wal duha, wal lail, dan seterusnya, menunjukkan bahwa setiap mukmin seharusnya dia bahkan harus menghitung setiap detik yang berlalu dalam hidupnya. Jangan sampai ada kejelekan atau mungkin perkara-perkara yang tidak ada manfaat sekalipun. Makanya beliau sallallahu alaihi mengatakan, min husnil mar'il muslim, di antara tanda kebaikan seorang muslim, tarkuhu ma la ya'ni, yaitu dia berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail masalah ini. Kemudian dalam surat ini dikatakan, walladzina hum li zakati fa'ilun, yaitu mereka orang-orang yang berkaitan dengan zakat, maka mereka membayarnya. Kemudian dikatakan juga, walladzina hum li furujihim hafidun, dan mereka juga termasuk orang-orang yang dengan perkara kehormatannya maka mereka menjaga dirinya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ya, pertemuan terakhir, ya, kita telah membahas bagaimana
ya, sebab-sebab supaya kita khusyuk. Ya. Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa mungkin ya, khusus hari ini. Ya. Jadi supaya khusyuk, kita telah membahas sebelumnya dalam sholat, ya, karena orang yang beruntung yaitu mereka orang yang khusyuk dalam sholatnya, yaitu orang yang ma'rifatullah, kemudian mereka mengetahui kedudukan sholat, karena sholat adalah perkara yang akan awal nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa mereka orang-orang yang ketika akan sholat maka mereka tadi menyiapkan dirinya, bahkan berusaha kadang-kadang ya apa, dalam masalah waktu, dalam masalah pakaian, dalam masalah tempat, mereka betul-betul kemudian menyiapkan dengan baik. Mungkin di ujung yang sana bisa jadi. Ya. Ya, enggak apa-apa mungkin anu tanpa ya, biar aja di sini. Nanti siapa tahu tiba-tiba bisa. Jadi orang yang mau khusyuk dalam sholatnya harus kenal dengan Allah. Kemudian dia tahu kedudukan sholat sebagai perkara yang kata beliau SAW akan pertama dihisab. Kemudian yang ketiga yaitu dia bersiap untuk sholat. Jadi sholat itu perlu persiapan, ya, bukan cuma sekedar sudah pakaian tidur, ya, bangun tidur mau ke masjid seperti sekarang langsung berangkat misalnya. Tentu dia pakai pakaian yang terbaik, ya, kalau bisa ya bersiwak terlebih dahulu, bahkan mandi terlebih dahulu. Ini diantara perkara-perkara menunjukkan persiapan dalam sholat, bahkan dia telah datang ke tempat sholat tadi itu di awal waktu. Kemudian dikatakan juga mereka yang ingin khusyuk dalam sholatnya itu harus paham dengan fikih sholat, ya, jadi sholat ini harus kita belajar ilmunya, ya. Jangan sampai kemudian sholat kita ya sudah pokoknya seperti ini. Bahkan kalau misalnya kita paham, oh mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang mustahab, perkara-perkara sunnah, maka kita merasa, oh kayaknya tadi ada yang kurang dari masalah sunnah, maka kita bisa menambah lagi, ya, termasuk fikih dalam sholat berjamaah. Banyak di antara kaum muslimin, padahal masalah sholat ini masalah yang sangat penting, tapi misalnya contoh sederhana, tidak jarang kita menemukan ada orang mufarraqah dalam suatu masjid. Mufarraqah maksudnya ada orang sedang sholat berjamaah, kemudian ada orang lain datang. Orang lain yang datang ini juga membuat jamaah baru. Nah, ini termasuk misalnya kalau orang yang melakukan yang seperti ini, oh berarti dia belum paham dengan fikih sholat. Ini tidak boleh, ya. Dia harus ya menunggu dulu. Ya, kalau memang ingin membuat jamaah sendiri. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu tadabbur al-Qur'an fi shalah. Dia berusaha mentadaburi, artinya memahami makna dari bacaan Al-Quran ketika sholat. Untuk khusyuk, kita telah membahas juga perlu dia mengambil sutrah, ya, ada pembatas supaya tidak ada orang lalu lalang itu ketika dia melakukan sholat. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kemudian mereka orang-orang yang beriman, ya, yaitu mereka orang-orang yang dari perkara-perkara lahwi yang sia-sia tadi, mu'ridun, mereka menjauhkan dirinya. Artinya kata para ulama, mereka akan melihat, ya, oh ini tidak ada manfaatnya, itu arti sia-sia. Apalagi kalau kemudian menjatuhkan kepada dosa. Oh ada majelis-majelis yang di sana penuh dengan ghibah, ada fitnah. Nah, ini orang misalnya kalau berkumpul cangkruan, ngomonginya itu adalah ghibah, ya, ngomongi orang lain. Atau bahkan karena kadang-kadang tidak ada kejelasan dari berita yang dia sampaikan, maka justru yang muncul itu adalah fitnah, ya. Nah, ini adalah perkara yang sangat besar dalam agama kita. Sebagaimana dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata beliau, atadru mal ghibah. Tahukah kalian apakah yang disebut dengan ghibah? Maka para sahabat mengatakan, Allah war rasul a'lam, tentu Allah dan Rasul itu lebih faham. Maka kata beliau SAW, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu apa yang mereka tidak sukai. Jadi si fulan misalnya, maaf ya, dia kita bilang, oh orangnya hitam misalnya. Padahal orang ini tidak mau disebut sebagai hitam. Maka meskipun orang ini begitu adanya,
maka ini termasuk ghibah. Ya. Maka qil, berkata sahabat tadi, afaraita in kana fi akhi ma'akul, bagaimana kalau ternyata aku menyebutkan tentang saudaraku apa yang memang ada padanya. Jadi yang aku sebutkan itu memang dia begitu adanya. Maka kata beliau sallallahu, kalau engkau menyebutkan ya apa yang memang ada pada saudaramu, maka berarti engkau telah mengghibah dia. Bahkan kalau engkau wa illam yakun fihi, menyebutkan tentang saudaramu ya, tentang apa yang tidak ada pada saudaramu, maka berarti engkau telah memfitnah dia. Jadi agak tipis, Pak. Ya, agak tipis, maksudnya sama-sama menyebutkan perkara yang tidak disukai oleh saudara kita. Kadang-kadang ada orang ketika dia bicara, mungkin sebagian dari pembicaraannya itu ada datanya, benar yang dia sampaikan, tapi sisanya dia sudah mulai menghubung-hubungkan, menebak-nebak, akhirnya muncul fitnah. Dan dalam agama kita fitnah ini bahkan dosanya itu lebih besar dibandingkan dengan dosa pembunuhan. Ya, betapa banyak ya peristiwa-peristiwa besar itu terjadi hanya karena ghibah atau bahkan fitnah. Si fulan difitnah begini dan begini. Akhirnya padahal dia tidak seperti itu. Ya, yang mendengarkan itu marah, ya, bisa terjadi peperangan. Bisa terjadi perkelahian. Nah, ini contoh sederhana. Saya tidak menghubung-hubungkan dengan kasus yang lagi hangat atau seperti apa. Cuman artinya bagaimana Islam ini sangat menjaga supaya kita ya jangan kemudian mudah mendatangi majelis-majelis yang di sana justru akan mendatangkan dosa bagi kita. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dah." Jangan kalian itu menghibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih. Bahkan menghibah saudaranya itu Allah gambarkan itu seperti memakan bangkai dari saudara. Mayyitan, bahkan mati. Maksudnya bangkai dari saudara kita. Apakah kalian suka ya untuk memakan daging ya saudaramu yang mati? Berarti bangkai dari saudaramu. Fakarihtumu, tentu engkau tidak akan suka. Ya. Jangankan apa namanya? Bangkai ya. Bangkai manusia lagi, ya bangkai binatang saja kita itu tidak senang. Ini bangkai manusia. Maka Allah memerintahkan kita jangan sampai kita melakukan riba, karena dosa riba itu keadaannya seperti ini, ya. Nah, masyaAllah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi majelis riba, majelis fitnah, kemudian majelis dusta, karena ini ya berkaitan. Orang kalau sudah fitnah berarti di sana ada kedustaan yang disampaikan. Kalau menjadi saksi maka persaksiannya menjadi persaksian palsu. Ya. Kalau mungkin ini urusan dengan saudaranya saja tadi, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan ini seperti memakan bangkai dari saudaranya. Maka bagaimana kalau ada orang misalnya dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atau dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man haddatha anni haditsan, siapa saja mereka yang memberitakan dariku suatu ucapan, yara annahu kadzibun, dan dia tahu yang dia sampaikan ini dusta. Jadi dia buat hadis-hadis palsu ya, karena mungkin punya kepentingan ya untuk apa namanya ya sesuatu lah, mungkin kepentingan ekonomi, mungkin kepentingan politik, akhirnya buat hadis palsu seakan-akan yang disampaikan itu berasal dari beliau sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan dari Rasulullah, hadisnya itu bukan hadis yang sahih. Fahuwa ahadul kadzibain, ya, maka orang ini telah termasuk diantara pendusta, ya. Jadi orang ini adalah pendusta. Bahkan hadis yang lain Rasulullah sampai mengatakan, man kadzdzaba, ya, man kadzdzaba alayya muta'amidan, kalau dia memang sengaja tadi ya melakukan kedustaan-kedustaan, maka siapkan baginya tempat duduk dari api neraka. Jadi orang mukmin ya berusaha dia tadi menghindarkan dirinya dari ghibah.
menghindarkan dirinya dari fitnah, menghindarkan dirinya dari dusta, karena dia menyadari bahwa sesungguhnya setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita ucapkan, atau bahkan apapun yang baru terbetik di hati kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kalian melakukan suatu perkara yang kalian tidak punya ilmu atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kalian semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ketika dia sudah ya terbiasa dengan kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang ini betul-betul menjadi seorang pendusta. Artinya apa? Kalau dia ya tidak berdusta satu hari saja, rasanya ada yang kurang, Pak. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi kita ternyata memang perlu memaksakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kita juga memaksakan diri untuk menjauhkan diri kita dari kejelekan-kejelekan. Karena kebiasaan kita itu akan menjadi sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-sidqa yahdi ilal birr." Kejujuran itu pasti akan mengantarkan kepada kebaikan. "Wa innal birra yahdi ilal jannah." Dan kebaikan akan mengantarkan kalian kepada surga. Sesungguhnya ada seorang yang dia ini layasduku, membiasakan dirinya untuk berucap jujur. Ya. Jujur. Dia sampaikan realita apa adanya. Ya. Maka hatta yakuna siddiqan, sampai kemudian Allah akan mencatat orang ini sebagai seorang yang jujur. Jadi memang dibimbing, lisannya itu kok kayaknya kalau ngomong dusta itu ada yang kurang. Dia merasa tidak nyaman. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, ada orang yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya karena kedustaan itu menunjukkan seseorang kepada kejelekan, dan kejelekan akan mengantarkan dia kepada neraka. Maka ada seseorang dia membiasakan dirinya untuk berdusta sampai yuktaba indallahi kadzaban. Orang ini bahkan dicatat di sisi Allah itu sebagai seorang pendusta. Nah, ternyata karakter orang tadi, apakah dia memang termasuk di antara orang-orang yang mukmin, orang-orang yang dia, kata Aisyah ya dalam hadis tadi, membiasakan diri untuk menjauhkan dari perkara yang sia-sia apalagi dosa, ternyata ini sangat erat kaitannya dengan siapa dia berteman. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang jujur, insya Allah kita akan mudah menjadi orang yang jujur. Tapi kalau kita sudah berteman dalam lingkaran orang-orang yang pendusta, orang-orang yang suka ghibah, orang-orang yang suka fitnah, maka keseret-seret, Pak. Keseret-seret. Ya. Ini lagi-lagi jangan dihubung-hubungkan. Oh, berarti begini ya. Ya, ada kasus satu orang akhirnya melebar berapa orang yang kena. Dan itu biasa. Karena al-mar'u 'ala dini khalidihi. Seseorang itu tergantung dengan siapa yang menjadi sahabat dekatnya. Maka beliau s.a.w. mengatakan, فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَيُّحَلِّلْ. Hendaklah setiap kalian itu memperhatikan, melihat dengan siapa kalian itu ingin berteman. Ya. Kalau kita, kata beliau s.a.w. berteman dengan sahibul mis, dengan tukang apa parfum. Ya. Maka niscaya imma tashtari au tajiduri, ya engkau akan bisa mungkin membeli parfum tadi sehingga mungkin bisa mengoleskan ke pakaian kita sehingga kita menjadi harum, atau minimal kita akan mencium bau yang harum, ya karena sesungguhnya perumpamaan duduk dengan majelis orang yang soleh dan duduk dengan majelis orang yang jelek itu seperti berteman dengan penjual parfum atau berteman dengan tukang besi. Nah, ini jangan dimaknai apa wakiril haddad, ini tukang besi. Wah, berarti kalau di perumahan ini ada yang apa tukang buat pisau, Pak, akhirnya dijauhi. Bukan begitu, Pak, ya. Tapi Rasulullah mengumpamakan, ya. Bagaimana kalau engkau berteman dengan seorang penjual parfum tadi, engkau bisa membeli parfumnya atau engkau akan mendapatkan bau harum dari parfumnya. Waqirul haddad. Adapun tukang besi tadi, yukhriku badanaka, dia bisa membakar badanmu, au thawbaka, atau pakaianmu, au tajidu minhu rihan, atau minimal engkau akan mendapatkan bau yang tidak baik. Ya. Wah, saya tidak ikut kok. Saya tidak terlibat dalam
mungkin misalnya apa, ada perjudian, tapi kok sehari-hari duduknya bersama tukang judi. Nah ini meskipun mungkin bisa jadi dia memang tidak terlibat dengan perjudian tadi, tapi image-nya, namanya, citranya, itu orang akan membangun opini, membangun asumsi, wah orang ini pasti ada kaitannya, minimal dia tahu. Karena memang seseorang itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dia hanya bisa berteman dengan orang yang sejenis dengan dia. Seseorang itu akan bisa akrab dengan seseorang yang mirip dengan dirinya. Al-arwah junudum mujannada. Ruh itu seperti sekelompok pasukan. Fama ta'arrafu fiha i'talafa. Kalau mereka sudah saling mengenal, bahkan mereka tanpa ada komunikasi lisan saja, itu dengan isyarat, dengan kode saja itu langsung tahu. Hatinya tadi langsung terikat. Wa ma tanakaru minha ikhtalafa. Tapi kalau mereka ini sudah berada ya saling mengingkari, artinya memang beda. Yang satu ingin ketaatan kepada Allah, yang satu ingin kepada kemaksiatan. Meski mereka ini tidak akan betah-betah untuk duduk lama-lama. Sunnatullah itu sudah seperti itu. Ya, bagaimana mungkin kita misalnya kita rajin di masjid seperti ini, hadir di majelis-majelis ilmu, kita mencari hikmah, ya, ya, mendengarkan bacaan Al-Quran dan Sunnah, ternyata ada satu majelis yang diomongkan semuanya maksiat. Wah, kalau mau mencuri begini dan begini, kalau mau apa ya melakukan apa menang judi begini dan begini, tentu kita tidak akan nyaman. Ya, dan ini adalah urusan ruh. Makanya hadis ini, bahkan kata para ulama, bukan cuma sekedar ya urusan iman atau tidak, bahkan karakter sekalipun. Ya, dia itu seperti kalau radio, ya. Jadi misalnya pemancarnya itu 100 FM. Nah, receivernya itu 100 FM. Ketika sama sambungannya, itu langsung dekat. Langsung suaranya itu jelas. Tapi ketika memang frekuensinya itu berbeda, ya kalau misalnya mungkin ada yang nyambung tapi kresek-kresek, kurang jelas. Nah, itu terjadi tergantung dengan frekuensi dari keimanan kita. Jadi hadis ini muncul ketika ada, waktu itu dikisahkan seorang perempuan di Mekah. Dia ini suka membuat perempuan-perempuan yang lain itu tertawa. Dan di Madinah ternyata ada perempuan juga punya karakter yang sama. Maka singkat cerita, ketika terjadi peristiwa hijrah, ya, dua orang ini yang mereka baru saja bertemu itu langsung kelihatan dekat. Mereka langsung akrab. Ya, sampai Aisyah mengatakan, benarlah Rasulullah SAW yang telah mengatakan bahwa sesungguhnya ruh itu ya seperti sekelompok pasukan. Jadi orang yang suka melawak, dia akan dekat dengan orang yang melawak. Orang yang dia mungkin apa namanya minatnya di akademik, ya dekat dengan orang akademik. Orang yang dekat dengan kajian, ya dia langsung terikat dengan orang-orang senang dengan kajian. Ada orang yang mungkin senangnya mancing burung, mancing ikan atau melihara burung, ya sudah, itu mungkin baru kenal saja itu langsung dekat, Pak. Ya, kemarin saya ada ketemu orang, lihat orang apa namanya bawa motor gede. Ternyata ada teman saya langsung mendekat, minta nomor. Ngobrol mereka. Saya baru datang. Saya bilang, "Udah kenal?" "Oh, enggak. Ini loh, mereka ini apa namanya? Yang bawa motor-motor gede ini. Saya juga punya motor di rumah, saya ingin ya kapan-kapan mau gabung." Jadi itu baru lihat tampilan luarnya saja, Pak, itu sudah dekat. Sudah ada sesuatu yang mengikat. Makanya sekarang berarti kita tinggal mengidentifikasi kita ini mau jadi orang yang seperti apa. Dan beliau SAW tentu memerintahkan kepada kita untuk mencari sahabat-sahabat yang soleh. Ya, para ulama mereka mengatakan, sesungguhnya ma baqiya fid dunya min lazzat illa thalathin. Di dunia ini sebenarnya tidak tersisa kebahagiaan kecuali karena tiga perkara. Qiyamul lail, salat malam, itu suatu yang membahagiakan. Walika'ul ikhwan, kita bertemu dengan saudara-saudara yang saling mencintai karena Allah. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah pun juga karena Allah. Wassalatu fil jamaah, dan mereka senang salat berjamaah. Jadi ini kebahagiaan sebenarnya, yang betul-betul kebahagiaan yang hakiki di hati kita. Kalau cuma kebahagiaan manusia dengan syahwatnya, dengan hartanya, dengan jabatannya, itu sementara saja. Dan betapa banyak orang ketika dia misalnya mendapatkan jabatan, jabatan itu bukan kebaikan untuk dia.
justru menyebabkan kehancuran. Betapa banyak orang yang punya harta, ternyata harta yang dia nilai, wah saya akan bahagia kalau jadi orang kaya, ternyata harta itu adalah penyebab kehancuran bagi dia. Banyak yang seperti ini. Tapi ketika kita termasuk orang yang bisa menjaga sholat malam, kita akan didekatkan dengan mereka yang menjaga sholat malam. Kita termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasul, Allah juga akan menyatukan hati kita dengan mereka yang mencintai Allah dan Rasul. Kita ahli sholat jamaah, maka Allah pun akan mendekatkan hati kita dengan mereka. Makanya dalam hadis yang lain, ini kita lanjutkan selesaikan yang masalah sahabat ini. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "Idza aradallahu bil amil khairan," ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang pemimpin itu kebaikan padanya, "ja'ala lahu waziran sidqin." Allah akan jadikan baginya ini pembantu yang jujur. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang pemimpin, maka orang yang di sekitar dia, wazirnya, wizara, wizara itu kalau dalam bahasa politik birokrasi. Ya, orang-orang kepercayaan. Ya, itu orang-orang yang jujur. Yang mana kalau dia lupa maka dia akan mengingatkan, kalau dia ingat maka akan dibantu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki yang seperti itu, maka Allah akan jadikan wazir pembantu-pembantu yang jelek. Yang kalau dia lupa tidak diingatkan, kalau dia ingat maka tidak dibantu. Ya, hadis yang lain juga mengatakan, bahkan ini untuk urusan kepemimpinan, untuk urusan pribadi sekalipun, man aradallahu bihi khairan, siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka yarzukuhu bisahibis saleh, Allah rezekikan bagi dia ini sahabat-sahabat yang saleh. Jadi maka masya Allah, ya, sahabat yang saleh, sahabat orang-orang mukmin itu kebahagiaan, Pak. Kita tidak khawatir, tidak khawatir ditikung di belakang itu. Orang beriman, ya, kata beliau sallam, al-mu'min man amana, ya, siapa mereka orang-orang yang aman, ya, mu'minan, mu'min yang lain, bawa'iqahu, ya, dengan sikap dan tingkah lakunya. Jadi orang mukmin misalnya, kan kata beliau sallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan au liyasmun. Dia kalau ngomong, ya hanya yang baik. Dia tahu mungkin setiap kita punya aib, nggak mungkin dia akan buka, oh si fulan ini kurangnya begini dan begini. Enggak, itu keadaan orang mukmin sehingga membuat kita aman. Ya, makanya beliau SAW juga mengatakan, la tusahibu illal mu'minan, jangan kalian bersahabat kecuali bersahabatlah dengan orang mukmin. Ya, bukan berarti oh kalau begitu dengan orang yang non muslim wah kita kayak enggak kenal. Enggak, tetap kita tampilkan akhlak yang baik sebagaimana yang diterapkan oleh beliau SAW, tapi jangan jadikan sebagai seperti kekasih kita. Dan setiap saat itu kita kumpul dengan mereka yang apa namanya, betul-betul kita terikat hati tadi dengan dia. Ya, kalau orang sekarang nyebutnya apa? Bestie, kata dia. Oh, sahabat terbaik. Ah, ini tidak boleh. Karena sungguh ketika ya persahabatan tadi salah, ya kita tata, akhirnya kita jatuh kepada majelis-majelis yang jelek. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nanti akan ada sekelompok orang, ya, pada hari itu ba'duhum li ba'din aduun. Mereka dulu bersahabat, tapi hari itu akhirnya mereka bermusuhan satu dengan yang lainnya, illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Ya, maka wa yauma yaghuddu adh-dhalim 'ala yaddayhi yaqul, ya, maka berkata nanti sebagian dari orang-orang zalim, ya, dengan tangannya dia angkat, kemudian dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabilah, wahai jiwaku, andai saja dulu aku mengambil jalan bersama para rasul. Ya wailaita, ya wahai jiwaku, laitani, ya andai saja, lam attakhid fulanan khalila, andai dulu aku tidak jadikan si fulan itu sebagai sahabat dekatku. Ya, laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani, ya, apa namanya, sesungguhnya dia telah menyesatkan diriku dari mengingat engkau setelah datang kepadaku petunjuk. Jadi ini perkara yang bahaya, teman itu bisa menyesatkan. Ya, sebagaimana kita sudah pernah kan menyampaikan kisahnya Abu Talib. Abu Talib yang jasanya sangat banyak terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya meninggal dalam keadaan ya kafir. Kan dikisahkan apa yang terjadi? Ya, waktu itu ahlul ilm mereka mengatakan, ya sesungguhnya ya ketika Rasulullah SAW itu datang, ya menemui Abu Talib yang dalam keadaan nazak,
Maka kata Rasulullah, ya ammi, wahai paman, kul la ilaha illallah. Engkau ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatun akhajula kabiha indallah. Suatu kalimat yang aku akan berhujah untuk engkau di sisi Allah. Paman, engkau ini banyak jasanya. Aku dari kecil engkau besarkan, engkau ajari berdagang, engkau ajari berternak, engkau nikahkan dengan Khadijah. Bahkan ketika aku membawa risalah Islam, maka engkau bela aku. Maka wahai paman, di akhir hayatmu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan dalam hadis yang lain kan memang Rasulullah telah mengatakan, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Siapa mereka yang sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, pasti dia masuk surga. Meskipun belum punya amalan apapun. Nah, tapi jangan kita bayangkan, oh kalau begitu gampang sekali, bawa kerpean gitu. Tidak bisa segampang itu. Ya. Ada banyak kisah sahabat Nabi yang banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, tapi karena durhaka dengan orang tuanya hampir tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kecuali telah mendapatkan maaf dari ibunya. Ini pamannya Nabi, orang dekat dengan Nabi. Ya, kalau cuma sekedar dengan apa kerpean bisa, sudah dibimbing, ditalkin oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahai paman, ucapkan kalimat ini. Tapi dikatakan fa'arada ayyal talfidha biha. Saat itu Abu Talib sudah ingin mengucapkan kalimat ini, ya. Liyanju minal azab, karena dia berharap selamat dari azab. Wa yadkhulu fi rahmatil wahidil qahhar, dan dia ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi hatinya Abu Talib itu sebenarnya mengakui ponakan ini tidak mungkin bohong. Dari kecil faham kok. Terkenal al-amin. Tapi kan ini masalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada temannya yang bernama Abu Jahal juga datang. Kaifa targhab an millati abaika wa ajdadika? Iya, Abu Talib. Gimana mungkin di akhir hayatmu engkau justru membenci milahnya, agama dari bapak dan nenek moyang engkau? Ya, belum sempat mengucapkan kalimat ini, akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, sekali lagi perlu kita ya mencari sahabat-sahabat yang baik. Karena sahabat yang baik akan membuat kita juga nanti terpengaruh menjadi baik. Kalaupun mungkin kita masih ada kekurangan-kekurangan, maka beliau SAW mengatakan perumpamaan dua orang yang bersaudara karena Allah. Bahkan ketika mereka bertemu, mathalul yaddain, pertemuan mereka itu seperti dua tangan. Bagaimana dua tangan? Taghsilu ikhdahuma al-ukhra, saling membersihkan satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi bayangkan tangan ini, Pak. Kita dalam kesalahan. Kita ini kan al-ins mahalul khata wa nisyan. Kita ini ya manusia yang ya kedudukannya itu khata, salah. Ya, nisyan, kita sering lupa. Enggak ada seorang pun di antara kita yang maksum. Nah, ada kesalahan kita yang kita sadari. Sehingga mungkin atau kalau diumpamakan tangan itu di depan, bisa langsung kita bersihkan. Tapi ada mungkin sebagian dari kesalahan tidak kelihatan oleh kita, atau mungkin kelihatan tapi susah bagi kita untuk melepaskan kotorannya karena dia ada di belakang. Maka misalnya kotoran di depan, kita ambil air langsung bisa kita cuci, tapi ketika di belakang ini relatif sulit. Maka kita butuh ada saudara yang ikhtasilu ikhdahuma ila ukhra, yang dia membantu untuk membersihkan kita, ya. Maka dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bertemu dua orang mukmin kecuali mereka tadi akan saling memberikan kebaikan satu dengan yang lainnya. Ya, demikian kiranya bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan sebelum kita akhiri, kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan atau pertanyaan? Cukup ya? Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang bisa meniru akhlaknya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di antaranya akhlak beliau tadi walladzi, ya, yaitu mereka orang-orang yang walladzinahum anil lahwi mu'ridun. Mereka dalam perkara yang sia-sia, apalagi menyebabkan dosa, maka mereka menjauhkan dirinya. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.